Nikki mau minum obat. Sementara waktu deh. Tidak bisa udah, harus ada takarannya. Lagi nih, masih dikit lagi. Habisin. Biasa dokter. Nenggelis kenapa? Salim dulu sama dokter, Salim. Salim. Biasa, panas. Panas, ini panas. 9, udah 9 tahun. Namanya Nikita. Hah? Pilek ya? Jadi ini obat yang tadi ke klinik. Dikupas dulu atau apanya? Oh iya, aku lihat tadi mana ya? Oh, di kamar, Nak. Jadi Niki tuh pengennya makan buah dulu, guys. Makan buah apel dulu. Eh, sini, lupa lagi Bunda bawa itu. Supaya terorganisir pahitnya. Karena ini obatnya obat puyer. Obat pil dia belum bisa nelennya, jadi masih dikasih obat puyer. Iya, gimana dong? Habis ya, Ki? Ya, dia takarannya suruh segini. Os, jatuh nanti. Habis tadi minum obat yang beli di apotek nggak mempan. Udah satu botol. Nah, panasnya naik turun. Emang kudu ke Jasmine Niki mah. Bismillah. Minum obat kayak mau lomba apa ya gitu. Langsungin makan apelnya. Ih, pinter. Dia sih pinter sih kalau buat minum obat. Niki tuh memang jago deh, pinter.
obat sirupnya. Ada hijau. Ini lagi makan apel. Ini hijau nih kayak apel. Bismillah. Pahit. Masa sih pahit? Yeay, smart. Besok sekolah lagi ya? Lihat aja. Doain Niki biar cepet sembuh. Mudah-mudahan dengan minum obat yang dari dokter Yasmin ini, Niki diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui obat-obat ini. Besok mudah-mudahan Niki sudah mulai kembali ceria, kembali aktif lagi sekolah. Biasanya sih cuma sehari dua hari sih panasnya. Ini kan gejalanya baru kemarin sore waktu nganterin abangnya pulang ke Cijantung. Tapi mudah-mudahan besok doain ya biar sembuh Nikinya. Oke, doain Niki ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss bye mas. Niki udah ceria lagi. Mudah-mudahan malam nggak panas lagi ya. Doain Niki. A few moments later. Ngerenyem aja. Dari tadi ngerenyem lu. Habis sakit. Makan mulu. Mulut kepahitan jadinya ngunyah aja dari tadi. Apa bayi dimakan? Segala jeruk, segala apa aja. Aduh. Nutrisari. Sekarang peyek.